Mobil dah. Rumah halo, rumah halo. Dekat mana? Rumah kan sambil belajar. Muzian Negeri Kelantan. Oh. Tak bagus lah. Ramai lah. Tuan kata, kalau aku tak adalah hidup korang, korang takkan datang ke sini. Tak ada pas. Tak pasal lah kan. Mari tengok. Baik, hari ni tak panas. Tu ada foto yang kurma. Kurma? Tu kurma? Yang kalau puasa dia dia petik, dia bagi kat sini lah. Kurma? Kurma lah. Kurma, dia nampak kurma. Lagi orang makan lah. Kalau puasa ni yang bau masalah kan. Ha ni usah bawa. Kumbang. Jadi masalah sampai. Ya. Ni nak beli tiket berapa? Tiket untuk beli berapa? Tiket. Ayai. Berapa? So berapa kan ni? Okey besar. Plus lah. Ni. Aja sekali. Eh, RM2 dah sekali. Nak keluar lah. Baik, lambat. Berapa? Berapa? 5? 15. 15? Ini ada. Ini RM5. 1, 2, 3, 4, 5. Duit kecil mula. RM1 je. RM1 budak kan? Tak. Kau, kau RM2. Pegang sikit lah. Ha. Dah pegang. Yang tengah tu, 5. Ini dia ada satu macam maskot kan. RM2 bayar sini. Dia ada museum lain lagi. Oh, macam day travel. Day travel. Okay. Mari kita tengok apa yang oh, dia ada batu nisan. Eh, batu bersurat. Yang sebenar tu kat ni kan, dengan tu. Eh, apa tu? Tapi kalau tengah tu, kenapa dia letak di sini? Sebab ada cerita kan tentang ni. Can you show around? Tengok dia punya architecture dalam museum dia. That's bulu. That looks like bulu. Dia bulu. Ada ni takam ni? Ada. Mestilah. Ya Allah, aku tengok aku duk cari English Melayu baru depan mata tak nak baca. Dekat tu yang mesti asal. Memang Melayu. Ya, Melayu. Ni tembak tu. Ni baling anjing. Tak mana dapat ni. Dia tak tahu English. Tak ada English ni. Ala, so if sorry lah. Macam Britain deterrent. Berasal daripada bahasa Yunani iaitu Kalios. Dan Grafia. Betul Grafia tu betul? Tak, macam mana dia kata ni indah? Aku tak rasa serabut. Khayal kufi. Kira kalau dia dah keluar doa makan, aku tak payah baca doa lah kan? Macam sebab kat pinggan tu dah ada. Doa makan. Default. Ha, pinggan dulu. Pinggan ayat. Kenapa dia tak tulis tahun? Dia tak tulis tahun. Jadi suka tahulah zaman dulu ni. Oh ni. Tak tahu tapi dibuat zaman pada zaman dinasti. Cing. Cing. Bila? Mana aku tahu? Google lah. Cing. Ya, ayat apa dia baca tu? Pegawai muzium ada. Ayat Quran ke tengah tu? Ni apa? Dah. Ahli kelas. Oh, okey. Surah. Surah Al-Wahad. Ar-Rahman. Tak mahu aku tak boleh cakap punya. Surah Al-Wahad. Yang dia ni macam, oh, habislah dia orang nak convert aku hari ni. Oh,
ada pertandingan. Oh, ada pula contest kat. Macam mari tengok siapa yang kalah. Tengok, ni kalah, yang ni menang. Rendah. Tempat pertama. Ini yang kalah sangkut ni. Ni 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 consolation. Oh ni dewasa. Yang yang dewasa lagi tak boleh nak baca. Apa? Ni bentuk timun. Si cucumber. Pisang goreng. Pisang goreng tu. Aku tak cakap lepas eh. Cepat. Kan macam bentuk something sebenarnya. Orang menengah. Oh ni menengah. Patut bukan ni ke yang menang satu. Itulah. Saya nampak tu yang. Kan? Bulat tu susah nak buat. Aku tak ada buat straight ke? Kau dia pakai ni. Ke dia guna pakai PowerPoint dengan pen. Okay. Eh, jom. What's this? Kenapa tak tulis tahun? Seni piring, tembaga dan parsing mereka seni khat tulus. Oh, tulus is that. Can you take a few pictures around here? Ini lah. Huh? Eh, ambil je lah apa sebab kita ada album nak buat benda ni. Ni Cina. Ah, mesti kau boleh faham yang ni. Nama bekas ni Molor. This vase, it's called Molor. Ni, kaligrafi Cina. Ah, cincong-cincong, sini. Come. Cincong-cincong, come here. Chao Xin Chi. Baca-baca ke sini kan? CD. Sini ke sini? Sini, and then from there. Macam mana ni? Oh. Ni apa? New? Ke? Yelah, cakap apa benda? Kebakaran berlaku pada zaman dahulu. Macam tu. Dia butuh huruf. Boleh baca tak? Boleh baca sebab. Buat cebalang dunia akhirat. Dia cerita pasal unity lah. Unity? Unity amongst the races. Oh, perpaduan antara kaum. But kau pakai Google Translate. Mari kita cuba Google Translate. Kan? Nak tunggu kau. Kan, baik aku guna Google Translate. Mana Google Translate? Ni. Mana? On the go. Murtad. Nah, Google Translate. So macam mana? Kita ambil kamera. Open kamera. Semua sama, tulisan sama-sama. Ya ke? Maksudnya, typing dia bagi itu dan dia salin je. Just bentuk tu je. Saya tadi lah, yang tadi nak beli kat. Dia punya sana. Cuma just ni mesti Chinese traditional kan? Ni traditional. Ni simplified. One to build. Tengok. Ni. So, kita guna Google Translate. Untuk tengok apa dia tulis. To form each strip. Sebab dia susunan salah. Dia ambil pada atas tu. In order to build all kinds of nationalities. So ada Sheng Guo Xiang of Civil Office Mass Group. Yes. Kalau jadi? It is necessary to establish the nationality of each country. That is a national Chia Chia He Xiang Si Harmony Sheng Guo Xiang Guo. Ni Department of Civil Affairs bawah tu. Ada kau ni. Bawah tu Department of Civil Affairs. Butuh huruf. Oi, Cina ni murtad dan butuh huruf. Hantar baliklah. Dia salah. Dia salah kau yang gila. Civil office.
Must be, dia kata. Oh tu, civil office. Tak ada salah sangat ramai jorok tak boleh jauh. Bukan semua macam tu. Kalau saya okay. Wih, dia tulis tangan ke ni? Gila lah. Eh, Safa Zib. Masya Allah. Tu! Dua tahun sudah. Engkau nak tulis bismillah pun saya ingat. Kat dia boleh tulis. Long lah tu. Macam pusat kita. Tu lah. Tak ada ni. Sikit-sikit pun tak ada. Tapi walaupun replika, maksudnya aku tengok kualiti tulisannya. Oh pakcik, bangga pakcik. Macam ni boleh menang? Ya. Ni apa? Oh ni lah dawa-dawa dia. All the... Dia cari kat Shopee, ada tak? Take this picture. All this calligraphy ink. Apa dia tu? Cing tu satu tu. Moyet. Benda. Moyet is ink. Macam tu. Eh, kejap. Sumi ink ke? Ada tu Sumi ink ke? Sumi. Sumi ink is from Jepun. Dia buat daripada... Oh, kau tak nak, proses dari macam mana? Haram. Dia ada satu temple tu, dia nyalakan beratus-ratus pelita menggunakan minyak sacred untuk dapatkan jelaga tu. Jelaga tu dikumpul-kumpul-kumpul untuk buat lawat ni. Ah, tak tahu cerita tu. I think I know kot temple dekat Jepun yang buat Sumi Ing. Sumi Ing ni daripada Jepun. Sampai dia macam jelly benda tu. It's, I think it's the most expensive ink dalam dunia ni. High quality. Ni apa? Is this backstage? Backstage. Lepas tu kau masuk. Sana, sana. Tu nak atas? Tak ada. Tak ada, tu backstage. Are you sure? Oh, ni gua cah. Gua cah. Lepas tu, lampu... Lampu apa tak ada? Tak boleh lah sebab gua mana lampu. Senang. Sampai aku tak boleh baca dia. 10,000 tahun silam. Okay, nanti English. Tak apa lah, kita... Somebody turn on the light. Sebelah aku langgar batu. Ada kerusi pula tu kan jalan. Kenapa ada kerusi tu jalan pula ni? Weh, ni museum ni. Oh, sampai sini je. Patutlah dia tak buat lampu. Oh, kau dah tak siap lagi. Lepas tu kau dah masuk. Saya kecil dah tu. Nampak bunyi. Okay, not much to see. Jom pergi upstairs gallery. Permainan tradisional, traditional games and pastime gallery. Pastime. Pula aku baca dilarang membuat gasing. Atas. Nak pergi sikit dulu ke? Lepas tu baru pergi banyak. Sini tu lah. Nanti habis yang sini, lepas tu pergi sana. Sebab dia tak pusing. Wayang kulit. Macam mana ni? Macam touchscreen tapi. Tak ada, tak ada. Dah rosak. Apa ni Amir? Mana Amir? Mana nak kutuk sikit? Mana Amir? Mana Amir? Mana Amir?
Eh, nama yang macam sama dekat Kedah tu. Remember kat Kedah tu kita main benda ni? Tak ada. Oh, kat Kedah tu kenapa aku ingat masih sakit jantung lah. Why lah? Macam ada memory sakit jantung. Oh, apa World Bank in the apa Economic Forum tu. Please, please do, please don't repeat that situation again. Pecah jantung aku. Tapi ni guna apa ni? Tanggir tu kot. Wayang kulit Jawa. Kenapa karakter dia kena menakutkan? Tak boleh ke buat karakter Pikachu? Kan? Buatlah Bulbasaur seko, Charmander seko, Salamon tiba-tiba datang. Kenapa kena buat menakutkan? Betul tak? Kenapa buat benda menakutkan? Kenapa tak buat Pikachu? Orang tu tak ada. Ini seni zaman dulu. Mungkin zaman dulu dia nampak cute. Gigi macam tu cute. You know, malam-malam boleh bangun benda ni. Macam mana zaman dulu find benda ni interesting? Macam kenapa kena buat gambar menakutkan? Macam aku cakap dia, kenapa kena buat gambar menakutkan semua ni? Kenapa tu buat Pikachu seko ke? Atau ada, ada Salamon datang? Mungkin dulu ni lah paling paling apa? Paling Hanuman kan? Hanuman? Dewa Hanuman lah. Hanuman monyet kan? Hanuman is monyet? Mana? Mana? Eh, ini murtad punya. Eh, murtad pula. Ni Hindu punya ni kot. Kisah-kisah. Ni daripada Jawa. Jawa Balinese people. Mana mana ni? Iyalah. Dia bawa daripada mana? Pak Dogol. Dua. Oh, Hanuman dia ambil. Ambil. Apa benda ni? Berputih. Hilang. Hanuman kan? So kera campur ikan, kerikan. Aduman tu hari ni cuti. Hari yang anak kerja hari ni. Dia hari ni Sabtu, besok kau masuk. Tengoklah mesin lagi kau. Dia cang kau mahal-mahal. Lepas tu ni rosak tak guna. Mana? Depan pun tak ada bajet. Bajet dah habis. Apa ni? Print bendera itu. Ini apa ni? Oh ni kerajaan ni. Okay, we need the story. Wait. Take this. I need the story. Rupanya Kelantan datang pada perkataan Kelatang, Kelantang. Tengah, tang berarti empat. Ya ke empat? Nang, song, sam, si. Empat si lah. Empat tengah. You know, China is not the only middle country. Sebab Kelantan tu maksudnya middle place. Oh, middle place in Malaysia. Nama, apakah nama lama Kelantan? Medang Kamulan. Tu. Beribu tahun lalu dikenali dengan nama Medang Kamulan. Kemudian nama dia sebenarnya ditukar sebagai Medang Gana. Dia berjaya Kelantan. Cerita dia tak ni. Paduka Cik Waktu Kembang Setaman. Paduka Cik City One Kembang. Kembang ke Kemban? Aku rasa Kemban. Dia nak sebut yang ini jadi Kembang. Ah, aku cakap Kembang tu. Kelantang. Ni apa? Oh, boleh lagi. Ke mana? Dekat tadi, lupa nak singgah. Area nasi tadi. Ni yang
Masih Beijing. Oh, bolehlah convert dia. Eh, jambatan tadi. Jambatan Guillemot. Kita betul yang mana Sri Lanka dan merupakan jambatan kereta api yang terpanjang di Malaysia. KTM sense of kereta api kan nama lagi. Ya lah. Kereta sense what? Tahu, KTM je panggil KTM. Tanya dah benda semua orang tahulah. Eh, dia kata korang tak tahu KTM stand for what? KTM? KTM lah. Kita nama Melayu. Ha, tengok. Semua orang tahu. Kau je tak tahu. Mungkin sian dah lama letak buta huruf lah tu. Jahan pasti putih. Jahan macam. Jahan tempat. Jajahan Kuala Krai. So each of, I call it district lah kot jajahan ni, adalah bendanya point of interest dia. Macam semua gambar ada air. Kenapa? Ada jajahan Kashmir. Tengok kipas ni, tahu berapa. Wait, dia ada lagi. Wait, nombor aset ada lagi ya. Jajahan Kuala Krai. Ada gua, gua ikan. Macam sungai dalam gua. Macam gua tempurung lah. Dalam gua ada sungai. Tak apalah, aku dah menakutkan aku masuk gua tempurung. Bagi ingat tak, tak sampai keluar lah. Ini tangga apa, tangga Krai? Ini dia laluan air. Nama famous dia, tangga Bradley Stairs. Naik gimana ni? Dia seorang, dia ada macam pulau dalam ibu pembini kau naik tu. Tapi kalau ada orang boleh pergi, dia ada kerah tangan. Macam kau dah penat-penat di ujung, dia skip kau untuk beli barang. Mika, korang cakap silat John Wick semalam tu? Silat John Wick. Mika? Silat John Wick? Ada yang cakap silat John Wick. Dia orang paksa aku dekat cerita John Wick semalam. Tengok ni. Silat John Wick. Tu, ni kalau tengok yang seri tiga. Ada silat John Wick. Kita tengok empat tu dah. Aku tak tahu. Tengok empat tu. Jomui asal Indonesia. Boleh tengok empat tu kan? Macam like who cares? Kalau sakit kan dulu. Mainan puteri apa? Puteri ni lah. Dia main puteri ke main peteri gitu? Main peteri. Main teri. Main puteri. Sebut betul. Main teri. Main teri. Play with princess. Main Aish, my bro. Aku ingat main puteri. Main tri. Kalau orang sakit dulu kan. Sakit lama tu, pergi hospital pun tak ni. Ha? Buat ni. Untuk apa? Dia macam pulih semangat lah. Oh, ingatkan tu annoy the patient further. Dia nak bagi semangat kat pesakit tu. Semangat untuk hidup. Ha, lepas tu kan, dia dah, macam dia dah lama, tenaga yang dia ada dah sikit kan. Lepas dia benda ni, dia sehat lah. Betul? Ha. Saya kejap. Lepas tu dia tu. Eh, memanglah setan tu yang ambil badan dia. Buat ni macam ada mistik juga. So? Sekarang dah dari haram kan ni? Tak ada lah. Sekarang tak ada lah. Main ikut puteri tersebut ke? Main puteri. Sini? Main puteri nama lain ni. Baca dah, baca. Bukan main dengan puteri. Main dengan puteri lagi. Bongok. So benda tu boleh jadi hanya dengan main alat muzik dia. Eh, dah mak kilau dah sini. M dah kilau. Eh, bukalah. Arif.
bilang orang berat tu lah. Kenapa nama dia Arifan Anno? Tidak. Oh god. Arifan Anno. Hmm, pada jauh aku nampak M dok gila. Oh god. Maksudnya does he enjoying that? Kampung Anal. Nama kampung kampung. Ada je dekat Jordan nama pekan tu Soto. Eh. Ah, mungkin. Kan. Rosak sejarah korang kan. Ada alat muzik. Ni apa benda? Dia tak ada cerita padi ke? This is not padi. Congkak. Besarnya congkak ni. Hmm. Lah. Tak boleh. Ni Mac Yong. Kenapa kau rasa macam this involves a lot of spirits calling? The way dia pakai benda-benda tu. You can only imagine how many hantu have to come here to do this stuff. Ni apa? Kasih. Besar punya kasih. Kenapa kasih aku main masa jam 5? Tu kasih RM1. Ah, apa besar. Oh, ni tempat dia pusing tali tu. Tambung gajah. Celah mana? Menorah tu bukan nama terowong menakutkan tu ke? Ni lah menorah. Tu menorah. No wonder dia menakutkan. Menorah is nama sejenis tari derah. Tari derah? What is tari derah? Keteli derah. A type of dance. Diorama atau mana sih? Tak ada diorama orang main Beyblade. Kenapa tak ada cerita pertanian? Aku cakap cerita pertanian. Kalau tak ada kan, this is the only music yang tak cerita pertanian. Diorama main Beyblade. Dia sebab dia pecah. Museum Kedak Birang tempat lain. Dia banyak museum. Tak ada tempat tu. Ush. Eh, mana tadi? Dekat batuk kan. Oh, kita yang okay. Oh, kena bawa ni semua pergi lunch. Tak apa dah. Terima kasih. Dah dah besok pun dah dah. Okey. Bila dulu betul. Boleh Syah. Ini kat pantai. Okey. Nak mana kat sini? Betul. Dekat pantai kan? Boleh Syah. Lunch dekat area pantai. Okey. Boleh. Hmm. Ya. Jom. Nah, kujen. Ya ni. Dah tak ada. Apa? Masa panjang ni dalam pasiman. Apa sih mah? Pasir mah? Pasir mah? Macam daerah lah tu ada namanya. Oh. Pasir bukan daerah ni.
Jauh je dia datang kat engkau. Situ, 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 situ. Lodging. Tu kamera yang punya lodging. Dia kat area sini, dia tak ada tempat menarik. Kalau pergi ke belah sini, yang menarik tu. Dia nak promote kampung dia. Tak, benda-benda yang cantik. Nature. Kalau sini pantai pun tak tahu cantik. Ada tempat makan-makan tak dekat pantai? Ya. Ni, hari tu pantai. Bising lah dia. Nak pergi pantai. Betul, nampak pantai nak terjun, nak terjun. Oh, apparently dekat sini ada Rafflesia. Take this story. Okay. Eh, mana lodging ni bordering dengan Cameron? Okay, this is the first time jumpa Muzia tak cerita pertanyaan. Macam, Muzia akan cerita pertanyaan sebab itu adalah the basic of civilization. Cawangan lain sebab dia dah pecah. Ni benda apa? Ni yang pasport yang yang tu. Semua museum dia ada. Kalau aku duduk sini seminggu tak apa lah. 5, 6, 7, 8, 9 kot. Hujan. Sebab dia berpecah, sebab terkecil. Kalau negeri lain dia. So dia pecahkan museum tu, lebih fokus tapi kecil lah. Sejak dah habis. Ni ke keluar? Buka kita kat belakang tu. Eh, sama eh. Ini je tau. Tadi kita masuk. Kan aku tahu, aku tanya. Apa aku lah. Bukan lah sana kereta kau. Ada lah. Habis lah. Muzik kat Kelantan ni dia tak besar-besar, dia kecil-kecil je. So you need to know which museum kau nak pergi. Alright, okay. So, tu je. Nanti kita pergi tengok kat tepi pantai. Untuk lahap. Bye.